Sabtu 13 Maret 2021, karyawan tribunnews.com akan mendapatkan vaksinasi COVID untuk tahap pertama. Seperti apa kegiatannya? Cek video berikut ini. Nangis gak tadi? Enggak nangis. Malah nangis juga. Berapa? Sekarang 40. Hari ini 40? Iya. Semuanya ini, tribun ini? Iya, tribun aja. Tribun dong? Iya. Tidak sakit, sampai nanti coba rasakan, sama sekali tidak ada rasa sakit apapun. Kalau di otak ini berpikir sakit, ya badan ini terkirim sakit. Gitu. Karena prasangka pikiran-pikiran itu akan mengirim pesan ke seluruh badan. Nah, saran saya kalau ini otak ini sehat. Di klinik Anur Suramadu ini kita percayakan untuk melakukan vaksinasi kepada teman-teman media. Secara khusus ini kita prioritaskan 40-an untuk teman-teman pers, khususnya tribun yang ada di Karanganyar, karena kantor pusatnya di Karanganyar. Sekalipun permintaan teman-teman kan banyak itu, tapi kita awali dulu 40 hari ini divaksin dan lancar, baik, dan tidak ada masalah apapun. Ini juga upaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman pers yang setiap saat mengejar berita, bertemu dengan banyak sumber berita, tentu dengan banyak orang. Nah, ini yang kita prioritaskan. Dan nanti akan terus berlanjut, mudah-mudahan pada saat pengiriman vaksin bisa kita jadwalkan. Hari ini 40 khusus, dan mungkin yang pertama 14 hari lagi nanti untuk yang kedua.
sempat redup sih sebelum vaksin, tapi ternyata setelah divaksin gak ngerasa apa-apa. Jadi cuma injek kan? Gak kerasa. Saya tanya sama yang dokter yang injek. Aku biar relax nih caranya, aku tadi izin dulu. Ya aku bilang, terus boleh muter lagu dulu gak? Terus aku buka Spotify kan. Akhirnya aku muter lagu di situ biar aku relax, and it works. Dan awalnya aku mikir kayak, ini bakal lama gitu ya, dan jarumnya segede apa, ternyata enggak kok. Paling urgent itu satu detik pertama, maknyus gitu. Tombo tengkol, pandemi, lupa. Sakit pas jarumnya menusuk kulit sih. Setelah disuntik, ngerasain apa? Biasa aja sih, alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!